wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah pada hari ini kita masuk di pembahasan bab tauqid tabi yang keempat tabi yang keempat Qala mu'alif rahmahullahu ta'ala babut tauqidi bab tawqid. penguat Tentunya kita sudah tiga kali ini bahas. Apa itu Dari awal dikatakan Apa itu ada dua jenis. itu yang dua jenis. Apa ada yang di wa Apa itu ada Apa itu ma'nawi, akan dijelaskan. Apa itu juga sudah tahu dari buku dasar, alhamdulillah. Lafdziu maka yang lafdziu i'adatul lafdzi al-awwali itu mengulang lafat yang pertama itu sendiri bi'ainihi maksudnya bizatihi bizatihi sama bisa juga binafsihi sama juga bi'ainihi itu dengan matanya maksudnya binafsihi bizatihi artinya sama dengan lafat sebelumnya jadi lafat taukid labdi itu dengan mengulang lafat itu sendiri. Sawaun <tuk> kana isman <menikmati> sama saja apakah yang antum ulang itu adalah isim? Nah contoh jaa zaidun zaidun lihat jaa zaidun zaidun yang diulang isim. Ya. Au fiilan atau fiin ataka ataka lahiquna ihbis ihbis. Au harfan atau huruf pokoknya yang penting mengulang lafat. Jadi dia umum. Isim fi'il huruf bisa. La la. Nah contoh. La la. Abu hu hubi hubi nata innaha. Akhudat alaiya mawasi wa uhuda. Lihat. La la. Demikian pula kalau antum bilang naam naam. Sama. Iya. Au jumlatan. Masya Allah. Atau dengan mengulang jumlah. Nah, antum ulang mubtada khobar, antum ulang fi'il fa'in. Itu juga namanya taukit apa? Lafdi. Nah, dorob tu zaidan, dorob tu zaidan. Ini jumlah fiil ya. Bisa antum bilang begini. Zaidun ko imun, zaidun ko imun. Bisa. Iya. Antum bilang misalnya. Darus jalisun, darus jalisun. Paham kan? Ini jumlah apa ini? Ismiya. Tidak apa-apa. Atau idrib darus, idrib darus. Selesai. Dua kali disebut. Itu namanya apa? Taukir. Ya, daripada kita pukul zait terus, sekali-sekali darus. Iya. Kan kalau di Nahu zait terus. Zait dipukul, zait berdiri, zait minum, makan. Semua zait. Iya. Jadi ini pembahasan. Dan ini yang seperti ini itu jarang keluar kalau dalam baca kitab gundul yang taukid kitab tapi kadang terkadang yang dimaksud dalam pembahasan nahwu ini yang kedua taukid maknawi ini yang paling sering wal maknawi dan taukid yang kedua ada namanya taukid maknawi ini kata bola alfadun ma'lumatun dia menggunakan lafad lafat yang sudah dimaklumi Lafat-lafat yang sudah dimaklumi, catatan sedikit di bawah 881, lafad-lafat tertentu, kata-kata lainnya, ya tidak boleh dikiaskan padanya sebagai tokit maknawi. Yaitu selain lafad-lafat itu, tidak boleh dikiaskan kepada taukid apa? Maknawi. Jadi ini dihafal kata para ulama. Yohfat walayukos alaih dihafal. Tidak boleh antum kiaskan yang lain kepadanya. Paham kan? Jadi antum hafal. Antum hafal. Tidak <tuh> boleh dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan. Nah, kata beliau, Wahyadi adalah an-nafsu wal-ainu wa kullun wa jami'un wa amatun wa kila ini semua lafal-lafat taukid Iya, ada nafs ain, kul, jami, amah, kila, kilta. terus ketentuannya. Karena ini nanti kadang datang dalam kalimat, kadang bukan tauhid. Kata bolu Namanya dia kalau menjadi tauhid kalau lafat nafs ain kul jami amma kila kilta kalau menjadi taukid wa yajib dan wajib bersambungnya dia ...bidomirin dengan domir ...mutobikin yang sesuai lil muakkadi yang sesuai dengan yang dikuatkan jadikan inilah fat penguat sebelumnya ada yang dikuatkan ah Lafat penguat ini harus bersambung dengan domir yang kembali kepada siapa? Yang dikuatkan. Dan domir ini harus sama. Kalau laki-laki, hu. Kalau perempuan, ha. Kalau dua orang, huma. Kalau banyak orang laki-laki, hum. Kalau banyak perempuan, hunna. Jadi harus sesuai domirnya. Harus bersambung dengan domir. Ini intinya. Harus bersambung dengan domir. Itu dulu intinya. Kalau tidak bersambung dengan domir, maka dia bukan taukid. Bukan taukid. Misalnya antum dapat ayat kullu nafsin, kullu nafsin. Oh, tidak ada domirnya. Kullu nafsin. Oh, bukan taukid. Bukan taukid. Wa kullan. Oh, bukan taukid. Innan nafsa. Oh, bukan taukid. Pokoknya kalau tidak bersambung dengan domir, jangan bilang apa? taukid. Jadi dia ini taukid kalau bersambung dengan domir. Jadi ingat baik-baik ini. Ini teori. Iya. Yeah. Ini teorinya. Nah contoh ja'al khalifatu nafsuhu marfu marfu. Au <tall language> ainuhu marfu juga. Walaka <tall> anta <language> jama'a bainahuma. Boleh bagi antum untuk mengumpulkan antar keduanya yaitu nafsu dan ain karena boleh menguatkan lebih dengan satu penguat. Enggak apa-apa. Boleh antum menguatkan lebih dari satu penguat. Boleh antum kumpulkan. Jadi ja'al khalifatu nafsuhu 'ainuhu boleh, besar dengan syarat antu nafsa. antum dahulukan an nafsanya. Jadi lihat itu di bawah contohnya 883 contoh ja'al khalifatu nafsuhu 'ainuhu begitu. Jadi kedepankan nafsunya, kemudian 'ainnya di setelahnya. Dipahami ini? Jadi boleh dua. Terus kelanjutannya wajib Wa ifrodun nafs wal ain. Pak Eda, kita tidak dapat di buku sebelumnya. Dan wajib dimufrodkan. Dan wajib mufrod kata nafsan ain. Ma'al mufrod. Bersama mufrod. Jadi kalau antum kuatkan mufrod, dia juga wajib apa? Mufrod. Terus, wajam uhuma ala af'ul dan jamak keduanya di atas wazan af'ul. Berarti apa jadinya? Nafsun menjadi jamak keduanya di atas wazan af'ul. Berarti nafs menjadi Amfus. ain menjadi a'yun. Jamak keduanya menjadi di atas wazan af'ul. Ma'al musanna wal jama'. Kalau antum kuatkan bersama musanna dan jamak. Berarti dia tidak dibuat musanna. Dia itu hanya mufrod itu kata nafs dan ain, hanya muprot dan jama. Dia hanya muprot dan apa? Dan jama. Hanya muprot dan jama. Dipahami ini? Jamanya juga sudah ditentukan. Di atas bazan apa? Hmm? Apa? Afun. Jadi kalau antum menguatkan mufrod, lapatkan dengan nafs. Lapatkan dengan ain. Kalau antum menguatkan musana, lapatkan dengan amfus. Lapatkan dengan a'yun. Kalau jama, amfus a'yun. Terus dari mana nanti saya tahu ini jama' atau mutanna? Domirnya. Domirnya nanti yang membedakan. Amfusuhuma, amfusuhum. Dipahami ini? Domirnya. Kalau lafadnya dia tetap jama'. Lihat kata penulis. Takul kamu katakan. Kalau mufros sudah lewat tadi. Kamu katakan. Ja'az zaidani. Amfusuhuma. Lihat au a'yunuhuma lihat wajah zaiduna anfusuhum au atau a'yunuhum jelas ini pembahasan mudah sekali alhamdulillah iya kemudian wa kullun wa jami'un wa amah langsung 3 kullun jami'un dan amah Langsung tiga itu. Ya. Yu akadu bihal mufrad wal jama. Kalau ini dikuatkan dikuatkan dengannya mufrad dan jama. Kalau lafaz ini dikuatkan dengannya apa? Mufrad dan jama. Mufrad dan jama. Wala yu akadu bihal musanna. Tidak dikuatkan dengannya musanna. Jadi lafaz kul jami' amah tidak pernah menguatkan jamu sana. Dia itu hanya bisa menguatkan siapa? Hmm? Mufrod dan jamak saja. Kemudian kata bolot takul kamu katakan sebagai contoh. Ja'al jaisu kulluhu domirnya. Au jami'uhu au amatuhu. Boleh. Antum bilang, Jal ja jaisu kulluhu, Jal ja jaisu jami'uhu, Jal jaisu amatuhu. Jelas ini pembahasan. Ini yang belum katakan. Berikutnya lagi. Wajahat, contoh berikutnya. Wajahatil kobilatu kulluha, Au jami'uha, Au amatuhah. Pokoknya domirnya. Perhatian domirnya. Bersambung dengan domir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Iya. Wajah arrija lukuluhum jama. Semua tadi di atas itu mufrad. Sekarang jama. Wajah arrija lukuluhum au jamiuhum au amatuhum. Itu untuk perempuan laki-lakinya. Wajah atin nisa ukuluhunna au jamiuhunna au amatuhunna. Pokok dominnya sesuai. Dominnya sesuai. Selesai untuk kul dan jami serta amah wakila wakilta. Kila dan kilta. Kila dan kilta. Kata beliau, yu bihimal musanna. Masya Allah. Dikuatkan dengannya musanna. Dikuatkan dengan keduanya adalah musan musanna. Iya. Yeah. Jadi rincian ini bagus. Jadi nafs dan ain bisa mufrat, musana jama. Ya kan? Kul jami ama bisa mufrat dan jama. Kila dan kilta hanya bisa musana. Ini teliti teorinya. Iya. Nah contoh Ja'at zaidani kila huma wajatil ja hindani kilta huma. Ya. Dan antum tentunya jangan lupa kila dan kilta dirob dengan isim musanna. Kalau bersambung dengan do, domir. Dia mulhaq. Masih ingat? Dia diikutkan irobnya dengan isim. Musanna memang. Makanya dikuat menguatkan musan, musanna. Iya. Selesai kemudian pembahasan tambahannya. Wa ida urida takwiatu Kalau ingin menguatkan yang sudah kuat. Antum ingin menguatkan dan sudah kuat. Fajuzu ayu utaba ada boleh untuk didatangkan setelah kul au bi ajma dengan ajma wa ba'da kulliha bi jam'a dan tidak perlu antum sambungkan dengan domir ya karena sudah ada kul bersama dengan do domir paham enggak ini jadi boleh setelah kullihi antum datangkan ajma untuk laki-lakinya kalau untuk perempuan kulliha untuk perempuan maka boleh antum datangkan jam'a wa ba'da kullihim kalau kullihim jamak laki-laki ajma'in wa ba'da setelah kullihinna untuk perempuan banyak di dengan bi dengan juma terus tidak perlu antum sambungkan dengan domir kenapa karena sudah cukup domir pada lafaz apa kul itu faedah <tuh> tadi itu bersambung dengan domirnya kalau dia datang sendiri <tuh> kalau dia datang menguatkan setelah kul tidak perlu ada domir. Tidak perlu ada domir. Lihat contohnya. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Apa irobnya kulluhum? Taukit awal. Kalau ada dua langsung bilang awal ya. Jangan lupa. Taukit awal. Ajma'un. Taukit sani. Paham kan? begitu irobnya wa yaqulu ja'al jaishu kulluhum ajma'u kulluh ajma'u wal qabilah kulluha jama'a wan nisa'u kulluhunna juma' dipahamkan? Ah itu prakteknya Jadi boleh menguatkan yang sudah kuat. Terus kata beliau wa qad yuakkadu bi ajma' wa jama'a wa ajma'i wa juma' bidun kul faedah kadang yu dikuatkan bi ajma dengan ajma wa jam a dan jam'a wa ajma'in serta ajma'in wa jum dan juma biduni kul tanpa kul jadi kadang dikuatkan dengan dia tanpa kul paham ini tanpa kul artinya bisa bersendiri jangan sampai antum mengira oh berarti itu ajma harus kul ya tidak boleh dia terletak sendiri. Boleh. Iya lihat. Nah, contoh. La au ajma'in. Itu kan tidak ada kul. La ajma'in. Tanpa kul. Iya, dibolehkan. Terus kata beliau berikutnya dan ini yang sudah ada juga di Mutamima di Matan Jurumiyah. <tip tip tip> Wa qad yu'ta ba'da ajma' bi dan kadang didatangkan setelah ajma bitawabihi dengan pengikutnya ajma jadi kadang didatangkan setelah ajma dengan pengikutnya wahya dia adalah akta absa wa ak, wa abta biasanya ini kalau mau menguatkan yang juga sudah kuat jadi misalnya dicontoh tadi, dicontoh tadi, ja'al jaisu kulluhu ajma'u, boleh ditambah. Ja'al jaisu kulluhu ajma'u, akta'u, abso'u, abta'u. Jangan diatopkan, kan? karena ini semua maknanya sama, seluruhnya. Terjemahannya sama, seluruhnya. Jadi boleh antum katakan, jadi ja'al jaisu kulluhu ajma'u, abso'u, abta'u, akta'u. Taukid awal, taukit tani, taukit salit, taukit robi, taukit komis. Begitu jadi Antum paham ini? Jadi boleh, ndak apa-apa. Misalnya siapa tahu ada yang ragu. Antum katakan misalnya, ja'at tolib, ja'al Ada orang ragu. Maka kulluhum. Paham kan? Dikata datangkan taukid, Satu. Kalau masih ragu, datangkan lagi yang kedua. Ajma'un. Masih datang ke ketiga. Abu So'un. Abu Ta'un. At-Ta'un. Boleh. Dan antum irob Awal, sani, salit, robi. <tuh> Dipahami ini? Intinya sama dengan na'at. Boleh berbilang. Boleh juga apa? Berbi? Berbilang. Jelas ini Sayyid. Hmm? Yakin? Alhamdulillah. Nah contoh. Ja'al qawmu kulluhum ajma'un wa akta'un wa abso'un wa abta'un. Di situ ada atopnya. Saudaraku sedih. Hmm? Apa? Tidak hmm? ada atop. Berat, salah. Tidak boleh ada atop. Memang tidak boleh ada atop. Iya. Jadi yang benarnya Ja'al qawmu kulluhum ajma'un, akta'un, absa'un, abta'un. Tidak boleh ada atau. Kan ini taukid. Kan kalau ada atau bukan lagi taukid. Kita bilang apa? Ya atau. Kita bilang atau. Bukan ini taukid. Ini taukid. Jelas pembahasan ini? Ya, jelas ya? Baik. Wahia bima'nan wahid dan dia ini sama maknanya jadi kulluhum ajmaun aktaun absaun abtaun semua maknanya sama seluruhnya terjemahannya walidhalika la ba'duha ala ba'd oleh karena itu tidak diatopkan sebagiannya atau sebagian yang lain oleh karena itu tidak diatopkan sebagiannya atau sebagian yang lain li'anna syai'al wahida la yuṭaffu ala ba'd karena sesuatu yang sama itu tidak diatopkan sebagiannya atau sebagian yang lain. Karena sama. Terus hukum terakhir dan ini hukum tentunya kita sudah maklumi semua bersama. Alhamdulillah. Wattau kidung tabi'un lil mu'akkadi. Dan namanya taukid penguat. Mengikuti yang dikuatkan. Namanya penguat. Itu mengikuti yang dikuatkan. ihi dalam rupanya, wanasbihi nasobnya, wa qabdihi. khobatnya, ta'arifihi. dan ma'arifahnya. Ada catatan sedikit di bawah 899. Iya, cuma diingatkan. Sebagaimana pada contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya oleh penulis, semuanya ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, ma'rifah, ma Ma'rifah, ma kenapa dibilang tidak ada Nakiro? Kenapa cuma dibilang Ma'rifah? Ma hmm? Karena kan dia harus bersambung dengan Domir. Kalau bersambung dengan Domir, apa jadinya? Kan Ma'rifah ma tidak mungkin Nakiro. Kalau mudof kepada Domir, Ma'rifah ma paham kan? Makanya tidak ada kata Nakiro, tidak ada kata Nakironya. Wala maka yang kata Bala. Wala juzut tawqidun nakiro. Indal basriin ndak boleh menguatkan nakiro. Menurut orang basro. Kan di sana ada pendapat lain. Itu pendapatnya orang kufa. Boleh menguatkan nakiro. Boleh nakiro juga. Tapi orang kufa. Ini pendapatnya yang kuat. Karena dia harus bersambung dengan apa? Domir. Harus bersambung dengan domir. Selesai taukid setelahnya badal kita ambil hmm? Bismillah. Ah, bismillah ndak usah tawar lama-lama nanti berubah pikiran babul badali bab tentang badal bab tentang badal ini tau tabi yang terakhir pengikut yang terakhir yang keempat bil hukmi bil Dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Iya. Hukum maksudnya yaitu hukum yang disebutkan sebelumnya. Baik berupa datang ataupun pergi atau yang lainnya. Itu hukumnya, fiilnya. Bila wasito tanpa perantara. Yaitu tanpa perantaran apapun seperti huruf atop dan selainnya. Itu dia badal. Mirip dengan atop na nasak, kan? Bisa kemarin, atop nasak di irob juga, Eropa badal. Wa akan wa ida ubdila ismun min keesmu, ya, akan iya, atop keesmu, ya, akan atop keesmu, ya, Atau ya, ya, atop ke ya, akan atop atop min atau fiil dari fiil, tapi fi jami'i maka mengikutinya dalam seluruh irobnya. Gampang sekali. Badal itu paling mudah. Kalau ada badal, fiil menggantikan fiil, badal isim menggantikan isim, ikut seluruh irob. Ikut seluruh irob. Jelas kan? Rofa nasab jer jazm. Karena dia ikut juga pada fiil berarti berlaku rofa nasab jer jazm. Semuanya semuanya. Kata penulis wal badalu ala ala arbaati aksam dan badal di atas empat pembagian. Ini dari dasar, dari buku dasar sudah seperti itu. Al awal yang pertama badal syai minas syai. Badal sesuatu dari sesuatu. Wa dan dinamakan juga untuknya, dikatakan juga terhadapnya badalul kul minal kul. Ada alnya sedih? Hmm? Ada alnya? betul alkul baik nah contoh jazaidun zaidun aku mudah sekali ini jazaidun zaidun aku mana badalnya aku ka allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina Bada -bada. mana badal sirato yang kedua qala ta'ala ila siratil azizil hamidi Allahi. Apa irobnya Allahi? Badal dari Al-Azizi. Bikiru atil jar. Tapi ingat pada orang yang membaca jar. Dan ini masalahnya kan sudah habis ayat sebelumnya. Paham kan? Iya ada yang membaca Allahu. Paham kan? Ini bagi yang membaca apa? Jar. Iya. Kemudian, wasani yang kedua. Badalul ba'd Ini perkara sudah tiga kali kita dengar. Alhamdulillah jadi tidak masalah. Ada namanya badal sebagian dari seluruhnya. Ba'du au Sama saja apakah sebagian itu sedikit atau banyak. <coughs> Yang penting sebagian. Bukan seluruhnya. Nah contoh. <coughs> contoh akal turogi pak. Tulu tahu. Kita makan roti sepertiganya, nisfahu, atau dibilang setengahnya, alsulutahi atau dua pertiganya. Pokoknya yang penting sebagiannya. Jadi sulutahu, nisfahu, sulutahi itu semua badal. Terus belum ingatkan. khusus ini, wala Buddha bidomirin dan harus dia bersambung dengan domir. Ciri-ciri badal baat minkun itu bersambung dengan domir. Inilah rinciannya. Namanya badal ba'at min kull Ciri-cirinya harus dia bersambung dengan domir. Yarji'u minhu lilmu badali minhu. Yang kembali darinya untuk yang digantikan darinya. Maksudnya domir ini kembali kepada sebelumnya. Yang digantikan. Yang digantikan. Yarji'u minhu kembali darinya lil mubadal minhu ada minuhnya situ sedih? dua kali hmm. kembali darinya lil mubdal untuk mubdal kan ada badal ada mubdal badal itu yang mana pengganti mubdal yang digantikan jadi harus ini badal kalau bat ba minkul bersambung dengan domir... kembali kepada mubdal siapa mubdal yang dia gantikan hmm imam matkuran, apakah domirnya itu disebutkan? Kalam filati, seperti contoh-contoh tadi. Akal torogi pak, sulusahu nisfahu sulusaihi. Ada domirnya disebutkan. Au atau disembunyikan. Jadi kalau antum tidak dapat domir pada dia badal ba'at minkul, pasti disembunyikan. Karena tidak boleh tidak, harus ada domir. Harus ada apa? Domir kalau tidak ada dalam lafaz berarti disembunyikan, berarti disembunyikan. Iya. Contoh yang tidak disebutkan, kau ta'ala seperti Firman Allah Taala, walillahi ala nasi hijul baita. Eh walillahi ala nasi baiti, manistatoa. Ini kata manistatoa, badal dari anas. Ini man, badal dari anas. Tapi mana domirnya? kata beliau ai minhum jadi ada takdirnya manisato aminhum nah hanya untuk Allah wajib bagi manusia untuk berhaji ke baitullah manisato aminhum siapa yang mampu diantara mereka siapa yang mampu diantara mereka iya selesai badal yang kedua bat ba minkun asalit yang ketiga Badalul istimal. Badal cakupan. Bukan seluruh, bukan sebagian. Tapi mencakup saja. Melingkup saja. Bukan seluruh, bukan sebagian. Nah contoh. A'jabani zaidun ilmuhu. Mana badalnya? Ilmu. Apakah ilmu seluruh dari Zaid? Tidak. Sebagian dari Zaid? Tidak juga. Tapi apa? Mencakup. Ada pada Zaid. Ilmu itu ada pada Zaid. Iya. Terus ada catatan, ada yang penting di situ. La budda solihi bidomirin. Sama juga. Sama badal istimal dengan badal ba'at minkul. Harus dari bersambungnya dengan domir. Imamat kurun, apakah dia disebutkan? Kalmi salit seperti contoh. Tadi. darun. atau disembunyikan. Sama dengan tadi. Kekaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Kutila ashabul uqdudeh an -nari. Ini an -nari. badal istimal dari al-ukhdud. Karena api bukan bagian, bukan seluruh dari parit. Al-ukhdud parit. Bukan juga sebagian dari parit. Tapi ada terjadi api itu di dalam pak. Parit, ini namanya istimal. Mana domirnya? Disembunyikan. Takdirnya ai fihi, jadi takdirnya kutila ashabul uqdu an nari fihi paham ya? Ada domir, arabi yang keempat. dan ini yang terakhir dari jenis badal ada namanya al badalul mubayin ah sudah beda namanya sebelumnya di buku pertama badalul golat yang kedua badal buku kedua juga badalul golat sekarang badalul mubayin kenapa belum bilang begitu? Karena biasanya itu orang salah bukan karena salah, biasanya terjadinya tiga sebab, karena lupa atau karena memang salah atau karena memang mau ganti, mau ganti, makanya dinamakan dengan al-mubayin supaya mencakup tiga itu. Karena tergantung nanti maksud, ini yang butuh dijelaskan tambahan. Badal mubayin, baca dulu 9:12. Catatan 912. Yaitu berbeda. Mubayin berbeda. Antara pengganti yaitu badal. Dengan yang digantikan. Mubdal minhu. Beda sekali. Tidak ada ik, tidak i, Tidak ikatan. seharusnya tidak ada. Ada kata tau? Tidak ikatan musuhnya. Kurang satu kata. Tidak ada ikatan dan hubungan tidak ada ikatan dan hubungan. Di catatan 912 Fudhoim. yaitu berbeda. Badal mubayin yaitu badal yang berbeda. Dengan apa? Yaitu berbeda antara pengganti badal dan yang digantikan yaitu mubdal minhu. Tidak ada ikatan dan hubungan antara keduanya. Dicontoh sebentar antum akan dapat tahu maksudnya tidak ada hubungan. Beda. Dengan yang dia gantikan. Kalau tadi kan badal bad min kul, badal kul min kul, ya yang kedua itulah yang pertama. Bad min kul, yang kedua adalah sebagian dari yang pertama. Kan begitu? Kalau minhu ada pada yang pertama. Kul ini beda, bukan yang pertama. Yang kedua bukanlah yang pertama. Paham kan? Seperti anak bilang begini. roh itu Zaidan, al Farosa. Saya lihat Zaid kuda. Apakah kuda dari Zaid? itu namanya. Cuman kenapa dia ganti? Bisa tiga. Wahwa salat atau aksamun dan ini ada tiga jenis. Ini ada tiga jenis. Badal golati yang pertama badal golat. Lihat dulu catatan di bawah 9.13. Badal golat disebut disebabkan karena salah ucap. Itu dibilang badal golat. Wa badalul ada yang kedua badal nisian. Catatan di bawah 914. Badal nisian disebabkan karena lupa. Dan setelah diucapkan barulah teringat. Bahwa yang diucapkan sebelumnya adalah salah. Maka dia pun menggantinya. Itu dibilang nisian, lupa. Tadi dia mau ngomong sesuatu tapi karena lupa yang terucap yang lain. Setelah diucapkan malah dia ingat. Akhirnya langsung dia ganti. Misalnya ada, contoh yang sama tadi. Ro'a itu Zaidan. al -farosa. Dia lupa kalau dia lihat kuda. Tapi yang terucap Zaid. Tapi ketika diucap dia ingat. Oh kuda langsung dia gantikan. Dipahami ini? Ini contoh. <tuh> Jadi contohnya sebentar itu sama semuanya. Yang ketiga badalul Idro. Badal Idro. Ini juga mubahin. Ini sudah lengkap. Badalul idrob. Apa artinya? 9.15. Yaitu dia maksudkan ucapan yang pertama. Tidak ada masalah. Memang dia maksudkan ucapan yang pertama. Kemudian setelah dia ucapkan. Nampak setelahnya. Untuk mengabarkan. Dan mengucapkan hal yang lain. Jadi memang tidak ada lupa. Tidak ada salah. Dia memang mau ucapkan itu yang pertamanya, awalnya. Tapi setelah dia ucapkan, nampak dalam dirinya dia mau ucapkan hal yang lain. Maka dia pun menggantinya. Ini maunya dia. Jadi memang tadi dia bilang begini, saya lihat Zaid. Memang dia mau bilang saya lihat Zaid. Tapi setelah itu, saya ganti deh dengan kuda. Karena tidak seru kalau dibilang saya lihat Zaid. Biasa mis Zaid. Saya bilang saja yang lain. Saya lihat Zaid. Kuda, kuda, kuda. Paham kan? Dia berpaling dari yang pertama ke yang kedua. Kedua itu dibilang idrop. Berpaling dari yang pertama kepada yang kedua. Iya. Ini yang dimaksud. Contohnya sama. Nah contoh untuk semuanya. Contoh untuk semuanya. Mau golat, nisyan, idrop. Contohnya. itu Zaidan. Al-Farosa. Ini tergantung. Kalau antum salah ucap, berarti golat. Kalau antum lupa, berarti nisian. Tapi kalau antum tidak lupa, tidak salah, idro. Begitu. Tergantung maksudnya. Lihat kata penulis. naka karena sesungguhnya kamu. In arotta taqul Jika kamu ingin berkata. Ro'aitul farosa. Saya lihat kuda. Fagolita, kemudian kamu pun salah. Fakulta Zaidan, kemudian kamu pun salah, maka kamu katakan Zaidan. Fahada badalul golat, maka ini namanya badal golat karena salah ucap. Wa kulta, kalau kamu katakan roh itu Zaidan, antum bilang saya lihat Zaid. mana natokta, kemudian tatkala kamu ucapkan, konsentrasi, kemudian tatkala kamu ucapkan, bihi dengannya, tadakarta, maka kamu pun ingat. Kalau dibilang ingat berarti ada lupa ini. Kamu pun ingat anna innam annaka bahwasanya kamu sungguh tiada lain farosan <tik> melihat kuda bukan Zaid. Fa tahu minhu maka kamu pun gantikan darinya. Fa <tik> badal Karena antum lupa kemudian antum ingat, maka ini dibilang badal nisian. Badal karena lu lupa. Wa in Kalau kamu ingin, ini yang ketiga. Kalau kamu ingin al ikbaro untuk mengabarkan awalan pada awalnya bi annaka ra'aita bahasanya kamu lihat Zaid memang. Summa laka kemudian nampak bagimu, kemudian nampak bagimu antuh bera, untuk menghabarkan bi annaka bahwasanya kamu ro'aital farosa lihat kuda. Fahadah badalul idrob. Ini disebut badal idrob. Jadi kalau salah ucap, golat. Kalau lupa, nisian. Kalau memang mau mau saja ganti, bukan karena lupa, bukan karena salah ucap, maka namanya apa? Idrob. Enggak usah lihat jam. Azhar. enggak berhenti sebelum selesai badal. Wamitalu itu kan semua contoh itu adalah isim semua contoh itu adalah isim. Fiil tinggal fiil. Penutup. Penutup azhar. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Penutup. Wa mitalun fiili minal fiili. Contoh fiil dari fiil. Qauluhu ta'ala firman Allahu ta'ala. Wa may yaf'al dalika yalqo asama yudha'af lahul adabu. <tuh fiil dari fiil> Lihat itu. Wa <tuh fiil dari> may <fiil> <tuh fiil dari fiil> al dalika yalqa asama man syartiya yaf'al fi'il syarat yalqa itu jawaban syarat majzum dengan penghilangan huruf ter terakhir yudo apa, apa kan cuma butuh dua fiil kok ada tiga yudo apa, apa inilah dia yudo adalah apa badal dari yalko majazum tanda jazamnya adalah dengan sukun. Jelas ini pembahasannya? Ini dia contoh fiil dengan fiil. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa yajuzu ibdalun nakirati ma'rifah Ini bedanya dia ada tadi dengan taukid. Badal itu lebih umum, izin fiil nakiru ma'rifan enggak peduli. Kata beliau, wa yajuzu dan boleh ibdalun nakiru mengganti nakiro minal ma'rifah ma dari ma'rifah. Ma Tidak apa-apa. Tidak ada masalah mau nakiro ma'rifah, ma ma'rifah ma nakiro. Badal itu bebas. Badal itu boleh saja. Lihat contohnya. Nah, contoh. Yas'aluna Anis syahril harami kita linfihi. Lihat. Yas'aluna Anis syahril haram. As syahril haram. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Hmm? Ma badalnya kita lin fihi kita lin mari pato nakiro hmm? nakiro dipahami ini jelas ini boleh selesai alhamdulillah azhar setelahnya sisa pembahasan pembahasan penutup bab isim beramal amalan fiin pembahasan pembahasan kelengkapan alhamdulillah Apa suaranya? suaranya. Kasih dia ini 981, hmm. ini kebalik apa enggak? Pesat hmm. 981, asyari adalah badal dari kitalin majrur betul kebalik asan kan maunya kita lihat badal dari asyhad tanda Hasan jazakallahu khair badal Abu Dar Ahmad Sulast, mau bertanya, apakah ini ajma' ah, jamah ajma'in, dan jum'ah wajib juga bersambung dengan domir tanpa kul? Sudah kita bilang dan iya. Kalau ndak ada maka dia dihilangkan. Semua wajib bersambung dengan domir. Kalau ndak ada berarti itu dihilangkan. Indah cobain. lah Apa Ustaz e, koreksi sedikit? dong koreksi, koreksi, boleh semuanya. Halaman 190 hmm. pada catatan kaki nomor 881. Hmm. Itu tahu Tulisannya situ tahu Ustaz. Harusnya tahu kik. Tahu Hasan Oh baik. Jazakallah khairan. taukid. Baik, betul. Terus. Bismillah. Saat yang dicontoh. Ja'al jaal khalifatu nafsuhu au ainuhu. Walaka anta jema'a bainahuma bisyarti takod dum takod Jadi saat kalau terkumpul nafsa dengan teman-temannya hmm. harus didahulukan nafsa di situ nafsa sama ain dua jenis ya, dibahas oh. kenapa jauh sekali nafsa dengan teman-temannya ini cuma nafsa dan ain bainahuma irham antar keduanya keduanya itu siapa masa kawan-kawannya semuanya dua 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 hmm. masih Fadol Siddiq. Bismillah halaman 190 Ustaz. Wal maknawiyun alfazun ma'lumatun Di satunya ada tambahan walahu. Wal walahu alfazun ma'lumatun wal maknawiyu walahu walahu alfadun baik baik terus masih sudah Fudail min ustaz uh, mau tanya arti zat lianna sya'al wahidi la yutafu bal li anna syai'a anna syai'a halaman hmm. 194 zat karena Dari. sesuatu yang sama tidak diatopkan sebagiannya atas sebagian yang lain waddal nabiy al-katiri Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit kesalahan di sini Ustaz. Wa in kulta di halaman halaman 197. 197. Hmm. Wa in kulta ru'aitazailas. Di cetakan lain ru'aitu. Hmm. Baik. Boleh. Hmm. Terus Yes. Baik. Sudah so selesai? Irham. Lafat-lafat taukid memangnya ada jazam. Hmm? Nah, kita berbicara Taukidlah makna Sudah? Sudah? Alhamdulillah jadzakul khairan Masya Allah Pokoknya kalau tamat juga ini Tinggal diperbaiki Baru kita cetak insya Allah Subhanakumulhamdik Bismillahirrahmanirrahim